Pengunjung Taman Impian Jaya Ancol mencapai 40.000 orang per hari saat periode libur Natal 24 hingga 25 Desember 2022. Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan libur biasa maupun libur Natal tahun sebelumnya. Ditemui di Ocean Dream Samudra Ancol, Minggu 25 Desember, Kepala Komunikasi PT Pembangunan Jaya Ancol Aryadi Eko Nugroho mengatakan di hari libur biasa maupun Natal tahun lalu. Pengunjung berada di angka 20 ribuan orang, sementara libur Natal kali ini mencapai 40 ribu orang. Khusus di libur Natal, Eko menyebut pihak yang menghadirkan atraksi maupun pertunjukan khusus yang tidak bisa dijumpai di hari libur biasa. Kami menyiapkan beragam event spesial nataru dengan tema Ancol Wonderfest, di mana salah satunya di Ocean Dream Samudra. Nanti akan ada pertunjukan Santa Diver bersama dengan Putri Duyung atau Mermaid di Underwater Theater. Selain itu di sea World ada juga Santa Diver Feeding Show memberi makan ribuan ikan. Kemudian di Dunia Fantasi ada juga International Show pertama dari Korea Selatan yaitu Dino Powers. Dan di beberapa titik lainnya... Mengingat libur Natal 2022 masih dalam suasana pandemi, ia menjelaskan pihak yang melakukan upaya antisipasi dengan mengagendakan sejumlah pertunjukan yang ada secara bersamaan di setiap wahana. Kemudian memberikan pertunjukan tambahan dua hingga tiga kali sehari. Masyarakat juga diwajibkan membeli tiket secara daring satu hari sebelum tanggal kunjungan, sehingga jumlah atau kapasitas orang yang akan datang ke Ancol bisa dimonitor. Dari Jakarta Cahyasari, Suburat Mami Harja, Kantor Berita Antara Muartaka.